Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Chris Sukanto, tempat belajar tukang kayu. Di video kali ini saya akan mengajarkan yaitu cara mengasah peso profil, ya, mata profil yang saya mengasah adalah mata profil camper bit, ya, camper bit V ini. Jadi ada tiga mata peso, ada 1, 2, 3, ya. Ini nanti akan saya asah karena ini udah tumpul. Yuk kita simak bagaimana cara mengasahnya agar peso ini menjadi tajam, karena ini mau saya gunakan, ya. Oke, yuk kita ikutin cara mengasahnya. Oke rekan-rekan, kita mulai mengasah. Kuncinya mengasah peso ini adalah semuanya di bidang yang baja ini, ya. Ini harus kelihatan bersih dan nanti kelihatan mengkilat, ya, atau kelihatan kena peso semua. Ini gunanya untuk memperlani, ya, untuk agar ketajaman peso ini adalah lebih awet, ya. Tapi kalau kita ambil cuma di depan aja, ini ketajaman pisaunya tidak awet. Yuk kita mulai. Cukup kita tempelkan aja di sisi belakang, ya. Jadi utamakan jangan menekan yang sebelah ujungnya, tapi sebelah dalamnya kita tekan. Nanti lama-lama akan menjadi rata dan akan ke ujung pisau ini dan akan menjadi tajam. Ini kalau lebih bagusnya kita gunakan air, ya, tapi saya udah biasa tidak menggunakan air, nggak apa-apa. Ini udah memang dari dulu kebiasaan saya nih, tapi jangan ditiru, ya. Ini kebiasaan yang tidak bagus mungkin, kan? Tapi memang ini yang saya lakukan, tidak menggunakan air, ya. Nah, ini adalah udah rata semua kena batu asah, ya, tinggal yang ujung kecil ini. Satunya bagian bawah kita keruk sedikit aja. Jangan terlalu banyak. Oke. Ini adalah udah bagus, udah jadi bersih, ya. Matanya udah tajam sekali. Inilah cara mengasah peso camper bit, ya, camper bit V ini yang mau kita gunakan untuk membuat variasi di mebel maupun untuk prospek kusen. Ini adalah camper bit V yang baru saya asah dan hasilnya nanti kita praktekkan bagus tidak. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya bagaimana cara saya mengasah ini. Kalau bagus ditiru, kalau tidak bagus abaikan aja cara mengasah saya ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Hasilnya sangat bagus, rekan-rekan, sangat tajam sekali. Semoga bermanfaat cara mengasah pisau
saya tadi. Terima kasih.